Sekarang bagaimana cara menyalakan lampu yang banyak dengan satu rangkaian? Bisa dilihat saya memiliki 7 lampu LED ya. LED 7 watt 220 volt ya. Perhatikan skema. Saya memakai sekunder ya. Sekunder itu 400 lilitan kabel IMAL ya. Dan fanbag saya menggunakan 20 lilit dan primer saya memakai 40 lilit. Resistor memakai 470 ohm dan saya menggunakan MOSFET. MOSFET kakinya adalah GDS. Seperti ini ya, perhatikan. Dan cara melilit saya, primer saya lilitkan awal ya. Dari koker itu saya lilitkan primer dulu dan yang kedua adalah sekunder dan lilitan terakhir adalah fanbag. Jadi intinya sekunder ada di tengah-tengah. Untuk dapat menyalakan lampu banyak ya, Anda perlu menggunakan C kopling atau C kapasitor Miller 100N, bisa ambil bekas lampu LHE itu banyak seperti ini. Apabila lampunya 7 maka yang dibutuhkan adalah 14 biji karena masing-masing yang mendapatkan menyambung ke C Miller itu atau C kopling namanya. Dan perhatikan kabel ini adalah kabel IMAL output. Saya memakai throid atau ferrit ya, bekas flyback TV. Tapi saya ambil setengahnya aja karena patah. Bisa dicari di luakan banyak ya, atau trafonya juga banyak. Nah, perhatikan outputnya, apa kabel outputnya disambung di C Miller ya atau C kopling. Masing-masing kanan kiri mendapatkan LED. Dan perhatikan lampunya, ini asli tanpa rekayasa, lampu LED 7 watt 220 volt asli. Jadi apa, banyak yang komentar katanya lampu modifan atau lampu baterai. Nyatanya saya memakai lampu asli 7 watt, ada yang 9 watt dan 5 watt. Sebenarnya masih bisa diperbanyak lagi ya, mungkin ada 20 lampu karena kehabisan lampu. Saya memakai 7 lampu.